mau dadah. Dadah. Udah vaksin. Iya. Sukses. Ibu jangan ada penumpukan di situ di registrasi ya, Bu. Bandara di London. Saya kalau buat tali kan bisa itu. Boleh. Bapak udah ada. Dadah, makasih. Udah ada masker Ibu? Sudah, boleh. Ini dari Pak Andre. Kalau saya boleh minta. Boleh tuh satu. Ya, Tete. Ya, Bu. Oke, Bang Dabli silakan berkenalan dari gas. Silakan bicara-bicara dari gas. Oh iya, perkenalkan gasnya. Agak jauh aja Bang, biar kita bisa bicara-bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ibu yang support vaksinasi di RW 17 Jakarta Pusana. Dan sekalian membutuhkan masker Bapak-bapak sekalian. Ayo Bu, selamat Bu. Mulai, oke, siap. Mau bilang apa lagi? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari Ormas Gerakan Advokat Aktivis mensupport vaksinasi di RW 17 Telaga Pesona, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi. Ini Bapak RW. Ini Pak RW. Dari Kokdar. Dari Pak Kokdar. Salam kenal. Salam kenal Pak. Dari kami ya. Kami yang menggunakan masker. Buat masyarakat Telaga Pesona. Nah, kita juga sama. Aktivasi bahwa warga Telaga Pesona harus bebas dari COVID. Amin. Amin. Terusin aja bang. Terusin aja. Oke, terima kasih bang. Selamat bertugas. Siap. Biasa lewat atau kurang? Lewat. Benar. Yang 2009. Coba dihitung. Kita akan tanya kepada Bapak RW setempat ya.
Pak RW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, bisa dijelaskan ini vaksin apa nih, Pak RW? Ya, hari ini kita tanggal 11 September 2021 mengadakan vaksin, gerai vaksin. Ini terinisiasi daripada ketua-ketua RT di mana warga kita khususnya di RW 17 agak sedikit kesulitan mencari vaksin untuk COVID-19. Akhirnya kita bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi mengadakan kegiatan vaksin di hari ini. Baik, berapa orang untuk vaksin hari ini? Target kita 600 orang. Jadi iya 600 orang atau 600 dosis seperti itu. Dari Kapolres itu bekerja sama untuk berapa kota, Pak? Sebenarnya kemarin pengajuan kita 1000, namun data terakhir yang masuk di data statistik RW kita itu hanya 600, sehingga kita ambil 600 seperti itu. Hanya 600 untuk satu periode RW. Ini. Iya, periode satu. Ini vaksin ke berapa nih? Kedua apa ke satu? Vaksin tahap pertama, jenis vaksinnya Sinovac. Begitu. Ya, Pak RW, ada pesan-pesan nggak buat warga nih yang belum vaksin gimana? Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di RW 17 buat warga saya yang belum vaksin untuk segera vaksin. Kalau bisa di hari ini silakan, kalau tidak bisa boleh berkoordinasi dengan wilayah-wilayah lain yang sedang mengadakan vaksin juga, karena vaksin ini sangat amat membantu daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di mana kita ketahui semua pandemik COVID-19 belum berakhir. Oleh sebab itu kami menghimbau sekali lagi kepada warga khususnya RW 17 Perumahan Telaga Pesona Desa Telaga Murni untuk mengikuti kegiatan vaksin atau mendaftarkan dirinya di gerai-gerai vaksin yang ada di wilayah setempat. Baik, terima kasih Bapak RW. Siap. Maaf Bapak RW, dengan namanya Pak? Dengan saya Budi Utomo, RW 17, Desa Telaga Murni, Perumahan Telaga Pesona. Terima kasih, Pak RW. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Buka berapa ini, Bu? Vaksin pertama. Ini diselenggarakan di mana ini, Bu? Di RW 17. RW 17. Ya, gimana, Bu? Ada kesan-kesan untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain, Bu? Supaya vaksin ini. Tentang vaksinnya, Pak. Betul. Biar datang vaksin. Bahwa vaksin itu penting gitu atau gimana, Bu? Apa ya kesannya? Kesannya apa, Bu? Himbauannya deh buat yang lain, Bu, yang belum vaksin. Ya, yang belum vaksin silakan vaksin. Mungkin kalau yang ngerasa takut sakit, nggak sakit. Itu aja sih, Pak. Nggak sakit kan? Ya, baik. Terima kasih, Bu.